bersama Tauhid, yang dulu Berta dan juga Tauhid. Jadi pada malam ini kita cuba beri tumpuan pada yang Tauhid. Kalau kita kali ini kita perhatikan para guru-guru kita dahulu, mereka mendalami yang Tauhid setelah mereka alim dan mahir di dalam bidang ilmu Tauhid dan juga ilmu Berta. Barulah mereka mendalami sedikit demi sedikit ilmu Tauhid. Tuan-tuan dan muslimin yang dirahmati Allah, tasawuf itu ada yang mengatakan ia berasal daripada kata tuhfah. Tuhfah. Yang kedua sifah. Yang ketiga safah bersih. Dan ada pendapat mengatakan daripada perkataan safah. Dan yang terakhir ialah sok. Daripada beberapa perkataan ini diambil rumusan oleh ulama di dalam kitab yang dinamakan kitab Akal Quran Mitosaw karangan Syekh Abdul Qadir, yang mengatakan yang dimaksudkan ini nama suruh kita dia dihukus. Semuanya yang dikenakan di sini ialah pembersihan nafsu, pembersihan nafsu, tazkiyah nafsu ataupun tazkiyah nafsu, itu membersihkan usaha-usaha untuk membersihkan diri guna nafsu kita wasafah berkabur dan mengheningkan kulub ajar kita dengan sifat-sifat mahmudah. Wahislahun akhlak dan mengislahkan akhlak kita. Dan yang akhir sekali ialah wa'ufuru ila martabatil ihsan, dan menyampaikan kepada pangkat ihsan. Dan kedatangan Al-Fatihah Ustaz Yusufi Takbir Allah Akbar. Sifat mahmudah. Tafali yaitu proses mengosongkan